Wih, besar mana guys? Coba kita lihat dulu guys, besar mana? Bandingin dengan sandal swallow saya guys. Sama ini nampaknya. Wih, coba. Hampir sama ya besarnya guys. Aduh. Buset. Set. Lihat aja. Halo guys, selamat malam. Malam hari ini kita mencoba keberuntungan kita untuk berburu di malam hari di sebuah hutan yang jauh dari pemukiman. Di sini tempatnya sepi sekali. Terlihat pohon-pohon kayu ini sangat besar-besar. Kita rencananya mau mencari katak sungai. Ini kita lagi menelusuri Sungai Uka. Sungai Uka yang katanya di sini sering banyak katak sungai yang ukurannya besar-besar. Mudah-mudahan kali ini kita mendapat rezeki yang mudah untuk mendapatkan katak tersebut yang menjadi tujuan kita. Baik, kita akan mencoba untuk mencarinya. Katanya sih hanya melihat matanya saja di malam hari. Memang agak susah ya guys, ini gelap nih, penerangan hanya mengandalkan api daripada senter kita saja ini. Saya mencoba untuk melihat di sekitar. Ini aliran sungainya. Ini sungainya cukup dalam. Tapi ikannya tidak kelihatan guys. Soalnya warna airnya ini agak keruh-keruh. Wih, yang bener aja nih guys. Ini yang kita cari nih guys. Ini katak ini guys. Tapi bagaimana cara kita menangkapnya guys? Ah ini, kelihatan kan? Ini besar nih. Ini yang sampai lari ini. Wah, kita lihat dulu bentuknya. Sebesar apakah dia? Guys, kayaknya kita tembak aja nih guys. Kebetulan kita bawa senapang ini, tolong minta bantuan dulu, dipegang dulu nih. Kamera saya akan di situ, saya lagi menggunakan senjata ya. Kelihatan ya guys. Kena guys. Kena guys. Ya. Akhirnya terkulai, terbancai. Ambil guys. Ambil. Ambil. Guys. Kita dapat satu ekor guys. Mantap. Ambil guys. Ambil. Wih, besar mana guys? Coba kita lihat dulu guys, besar mana? Bandingin dengan sandal swallow saya guys. Sama ini nampaknya. Wih, coba. Hampir sama ya besarnya guys. Aduh. Buset. Set. Ini rajanya nampaknya. Mulutnya guys. Aduh. Besar ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi perburuan kita.
kecil guys, cuman kecil guys. Ini masih anakan yang ini kita nak sambil lah. Jaraknya guys, udang guys, ini banyak udang nih guys, udang guys, guys, ini ada air terjun guys. Kita ketemu air terjun guys. Air terjun guys. Ini katanya licin ya guys, hati-hati guys. Oke guys, demikian perburuan kita pada malam hari ini. Karena cuaca tidak memungkinkan, karena sepertinya sebentar lagi akan turun hujan, maka kita putuskan untuk kembali ke rumah. Dan bagi teman-teman yang masih setia di channel ini, jangan lupa dukung channel ini agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih.